Halo Sobat Rasa, welcome back to Top Project YouTube channel. Kembali lagi sama Riri dan Abe. Nah, ini merupakan tim R&D dari Top Project, adalah orang yang dibalik layar inovasi-inovasi atau project yang terus berjalan nih. Oke, okay. Yeah. Kok di hari ini? Salam kenal Sobat Rasa. Salam kenal. Nah, di hari ini kita udah ada Jimny Champion di Jimny Challenge yang kedua. Iya, bener. Jadi buat sahabat Oto yang penggemar off-road itu udah gak asing lagi pasti dengan mobil Jimny. Terutama yang penikmat tayangan Jimny Challenge udah gak asing banget sama mobil ini. Karena ini merupakan mobil dari si pemenang Jimny Challenge yang keduanya nih. Iya, itu adalah Om Fitra yang merupakan pemenang Jimny Challenge sekaligus brand ambassador dari Oto Project. Langsung kita boyong mobilnya ke sini untuk kita pasangkan beberapa aksesoris dari Oto Project. Yang artinya kalian pemilik mobil Jimny ataupun penggemar mobil Jimny udah bisa langsung beli dan lihat-lihat aksesoris dari Oto Project. Ada berapa aksesoris nih kok? Wah, puluhan deh yang terpasang di sini aja hampir 20 items nih. Hampir 20 items yang terpasang. Yeah. Artinya apakah hanya 20 atau ternyata lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi dong. Oh, lebih banyak lagi ya? Ada beberapa yang ada tipe-tipe lainnya dipasang di tempat yang sama, tapi kita pasang satu buat kalian lihat dulu nih yang ini. Oke, kalau gitu gimana langsung aja kita kasih tahu ke sahabat Oto satu persatu aksesoris yang terpasang di mobil Jimny-nya Om Fitra ini. Yuk, kita lihat dari luarnya dulu kayak ini. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, Kak Abe, sekarang kita udah berada di depan nih. Bisa di-spill kali kan apa aja aksesoris yang sudah terpasang di mobil Jimny ini? Kayaknya udah ada yang beda sih ya beberapa. Udah ada yang beda banget sih. Ini yang pertama grillnya nih. Grillnya kita sebetulnya punya tiga. Oke, okay, yang dipasang tiga. Ini yang versi JDML ya. Ada logonya tertulis di sini. Yang aslinya garis-garis vertikal kan seperti yang lama gitu. Kalau ini ada yang versi OEM-nya. Lampunya juga pakai yang asli, bawaannya, klip-klipnya juga semuanya udah plug and play, ini enggak ada drilling atau bor-bor sama sekali, jadi aman banget dipasang. Yang pasti semuanya udah tanpa potong-potong, nggak pakai bor-bor. Udah OEM fit dan tinggal pasang aja plug and play. Oh, udah plug and play. Yeah. Dan ini juga kayak lampunya udah kita tetap pakai lampu Jimny, jadi kita mengikuti lekukan dari grill bawaannya juga. Enggak, tapi kita mengubah looks-nya di sini ya, kok ya. Bener. Yang bawahnya garis-garis, tapi di sini tuh memberikan kesan yang honeycomb gitu sama foto. Iya, betul, honeycomb nih di bagian sini. Iya, jadi tampilan grill kalian, kalau misalnya kalian bosan dengan grill lama, pengen tampilin lebih upgrade lagi, lebih stylish lagi, kalian bisa pakai ini. Dan enggak cuma ini ya, ternyata ada dua varian lagi. Artinya Oto Project itu punya tiga varian front grill untuk bisa kalian pakai di mobil Jimny kalian. Yeah. Nah, ini kan mobil Jimny yang 3 doors yang punya Om Fitra. Apakah pemilik mobil Jimny yang 5 doors juga bisa pasang front grill? Bisa juga. Sama kalau depannya. Oh, sama juga. Yeah. Ada yang kayak gini juga. Nah, itu sahabat Oto. Jadi buat kalian yang punya Jimny 3 doors ataupun yang 5 doors, udah bisa pasang front grill dari Oto Project ini. Buat yang lainnya, kalian bisa kepoin langsung di akun dan juga e-commerce-nya Oto Project. Terus ada apa lagi kok? Sebetulnya kalau untuk yang lainnya, kita juga punya bumper depan nih. Tapi bumper depan nih udah bagus banget, punya si Om Fitra. Dan ini juga salah satu yang bikin Om Fitra menang kan. Jadi kita nggak apa-apain nih sekarang. Okay. Tapi kita juga punya tipe-tipenya. Mungkin bisa lihat nanti di floating di sini ya. Iya, langsung kita lihat. Ada beberapa tipe juga. Sekarang kita masuk ke yang bagian bawah ya. Di bagian bawah kita ada beberapa. Pertama dari, ini ada satu dan dua, adalah front recovery points. Sebelah kiri terpisah di jola dan sebelah kanan satu piece, satu piece. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Jadi kalau mobilnya stuck nih, mau ditarik selain pakai winch, ini winch kan untuk narik mobilnya dari mobilnya. Kalau dari mobil lain untuk tarik, bisa dari sini nih. Untuk tarik mobil ini. Jadi ini untuk towing depannya lah ya, bisa disebutnya. Jadi ini berfungsi banget ketika off-road misalnya terjebak di antara lumpur, susah bergerak, bisa ditarik pakai ini ya. Iya, dan kalau misalnya terjebaknya ke sebelah sana, jadi sebelah sini bisa ditarik pakai yang sebelah sini. Kebalikannya juga, kalau misalnya sebelah sininya yang stuck, sebelah situ bisa buat tarik. Okay, dan ini pastinya udah kuat banget sahabat Oto. Kita pasti bikin itu dengan kecanggihan dan juga kekuatan yang udah premium banget. Jadi ini nggak akan gimana-gimana ketika ditarik, karena ini fungsinya untuk menambah keamanan lah ya, supaya nggak terjebak di dalam ini. Dan ini apakah bisa untuk yang 5 doors juga? Bisa juga, sama ini. Untuk 5 door. Dan ini udah
besinya anti karat ya. Kita ada treatment anti rust, jadi aman untuk dipakai jangka panjang. Dan dia ya tebel. Kalian bisa lihat nanti di sini. Iya. Ini tebel banget. Ini tuh tebel banget dan kokoh banget. Jadi ini pasti kalau misal terjebak nggak usah khawatir, ini bisa ditarik pakai ini gitu. Iya, betul. Nah, ini dijual terpisah ya, kiri dan kanan. Betul. Next ada apa lagi kok? Agak ke bawah lagi nih, ini yang di bagian gardan tengahnya. Mm-hmm. Di bagian gardan tengahnya sini ada pelindung bol bagian gardannya. Mm-hmm. Itu satu piece seperti ini dari bagian kiri ke tengah. Memanjang ya? Iya, dan ini juga tebel banget. Bahannya besi, plat besi seperti itu, dan udah anti rust juga. Okay. Jadi aman banget buat dipakai jangka panjang, kebentur-bentur, aman banget. Fungsinya buat apa? Lebih kalau buat off-road sih. Mm-hmm. Off-road nih misalnya ada batu-batu besar ngelewatin bawah, biar gardan tengahnya itu nggak kehajar langsung. Terlindungi oleh aksesoris kita punya. Iya, karena kalau langsung kena si ball joint-nya itu langsung bocor tuh, poli dalamnya kan langsung bahaya, nggak bisa kepake mobilnya. Kalau dengan protection ini aman banget jadi. Oh, jadi itu aksesoris yang wajib banget kalian punya sih sahabat Oto, karena untuk melindungi mobil kalian juga. Iya, dan ini nggak ada bor-boran sama sekali ya. Oh, udah plug and play. Iya betul, plug and play semuanya. Wow. Dengan baut U ya di atas. Oke. Okay. Langsung dipasang kayak gitu. Nah, next kita berpindah kali ya. Yep. Kita udah di bagian depan. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita spill kepada sahabat Oto? Ada lagi sih sebetulnya di dalam kap mesin ini, tapi saat ini lagi nggak dipasang. Dikasih lihat aja bagiannya ya. Iya. Yuk kita buka dulu kap mesinnya. Oke. Okay. Masih di bagian depan, kita buka kap mesinnya dulu. Kita bakal pasang ini nih. Kalian lihat di sini ada hood damper hidroliknya. Kalau yang aslinya itu masih manual, masih pakai stick. Standar seperti itu. Mm-hmm. Nah, tapi si Om Fitra udah pasang tuh cuma satu di ujung situ. Nah, kita pasangnya juga sama. Di bagian sini tuh bedanya kita punya ada dua. Sama-sama plug and play. Dan bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Di bagian sini juga atasnya dan bawahnya. Dan ada satu lagi, pasangnya di sebelah sana. Oh, dipasang kiri kanan ya berarti ya? Iya, betul. Okay. Kiri kanan. Di sebelah sini juga. Jadi dibukanya lebih gampang, nggak perlu effort-effort lagi buat nyantolin tongkatnya. Oh, jadi kalau misalnya udah terpasang kiri-kanan, kita nggak perlu menggunakan ini? Iya, jadi praktis banget deh. Bukanya lebih premium. Buka, terus udah langsung selesai gitu ya? Oke, jadi itu fungsional banget. Nah, bisa lihat, ini ada bracket-bracketnya juga, jadi nggak ada bor-bor, semuanya udah plug and play. Sudah plug and play. Dan ini bisa untuk gymnya apa aja nih kok? Betul, bisa buat dua-duanya. Oh, bisa untuk dua-duanya, five doors. Terus kita punya apa lagi? Yuk, kita ke bagian samping deh ya. Oke, yuk kita ke samping sahabat Oto. Oke, sahabat Oto dan Ko Abe, sekarang kita lagi berada di bagian kanan mobilnya Jimmy. Dan kita akan spill aksesoris yang udah terlihat nih. Ini apa sih kok? Ini adalah side window ladder and jerry can. Oke. Okay. Multifungsi nih. Jadi yang pertamanya pasti jerry can ini. Hmm? Kalau misalnya tiba-tiba butuh bensin cadangan, bisa pakai dari sini. Ya tinggal dibuka, diputer, 7,5 liter isinya. Langsung diisi ke sini, bisa menempuh beberapa kilometer lagi sampai ke tempat pom bensin. Tempat pengisian bahan bakar. Oke. Okay. Berarti ini penting banget ya kalau misalnya lagi perjalanan jauh mau menuju tempat kita off road. Jadi ini penting banget untuk pengisian bahan bakar cadangan. Nanti kalau misalnya udah habis bisa diisi yang ada di sini. Terus kalau misalnya ini bisa dicopot ya? Ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Oke. Okay. Ini kan yang membuat isi bensin di sebelah sini. Uh-huh. Ada corongnya juga di bagian dalamnya. Oh. Tapi kalau nggak dipakai, ini bisa jadi tangga, betulnya. Jadi dari sini pegang ini dan ke atas. Oke. Okay. Jadi itu yang disebut tadi multifungsi ya? Iya, multifungsi. Nah, ini tuh satu kesatuan yang bisa dibeli, bukan yang terpisah ya? Jadi satu. Satu kesatuan. Nah, tadi itu tempat kita bisa menyimpan bensin cadangan itu bisa menampung berapa tadi kok? 7,5 liter. 7,5 liter. Jadi nah, cukup itu, banyak sih. Iya, cukup banyak banget. Oke. Okay. Nah, terus di sini belum selesai nih, Ri. Oh, belum selesai. Ini juga pasangnya nggak ada bor-boran, nggak pakai drill. Ini udah dicapit seperti ini, ada bracketnya. Oh. Dan di bagian atas bawahnya itu ada karetnya. Jadi nggak bakal melukai si bagian apa talang air bawaannya ini ya. Kalau Jimny kan ada kas bagian keluarnya dikit nih, itu masuk ke bagian situ menjepit
Dan di bagian bawahnya ini ada rubber pad. Rubber padnya ini yang nggak ngelukain si panel body juga, tapi ini kuat karena ada magnetnya. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh keras, tapi kalau agak ditarik lagi, dia bisa lepas. Ternyata ini magnet. Iya. Jadi nggak ada pengeboran sama sekali. Ini ditempel. Tapi meskipun ini magnet, ini akan kuat kok. Meskipun kuat. Kita melewati jalanan bebatuan, lumpur, dan segala macamnya, ini akan kuat. Iya, ini sangat kuat magnetnya. Jadi aman. Dan ada dua piece kan, kiri kanan. Ditambah dari atas sudah dikancing dengan sangat kuat. Oke. Nah, ini kita pasang di Jimny 3 doors, tapi kalau untuk 5 doors bisa? Kalau ini bisa juga untuk 5 doors. Oh, ini bisa juga. Oke, jadi buat sahabat Oto, ini tuh penting banget juga untuk kalian beli. Semua penting sih kalau yang di part Jimny ini, karena kita benar-benar bikin yang fungsional banget, ya kan? Iya. Nah, selain ini kira-kira kita ada apa lagi nih, kok? Di bagian atasnya kita ada roof rack. Nah, roof rack kita setelah ada 2, dan tipe buat 3 doors dan 5 doors itu beda. Kita punya dua-duanya. Yang terpasang saat ini adalah yang untuk 3 doors dan J-Rod style. Di sini kita improve di bagian ada gripnya. Jadi kalau sambil pegang ladder di sini, bisa sambil pegang ladder ke atas, dan kita bisa naik ke atas lebih gampang lagi. Dan ini bisa sampai 100 kilo lebih untuk kapasitasnya. 100 kilo lebih? Iya, jadi kalau buat taruh tenda di atas pasti udah aman banget. Oke. Tinggal diikat. Apakah ini pemasangannya plug and play atau perlu pengeboran? Tentu aja plug and play dong. Oh, sudah plug and play juga. Sama seperti yang ladder ini di samping. Di sini juga ada penjepitnya. Nah, penjepitnya ini pasang dan nempel ke bagian yang keluar samping ini. Dan ada 4 piece untuk yang 3 door, ada 6 piece buat yang 5 door. Di sini juga udah tinggal menjepit, ada karetnya, jadi nggak bakal melukai bagian luarnya ini. Oke, jadi buat kalian sahabat Oto yang punya Jimny 5 doors ataupun 3 doors, sudah bisa pasang bagian roof rack ini, dan kita masing-masingnya punya 2 varian ya? Iya, betul. Oke. Terus bisa lihat di sebelah depan juga, itu sebetulnya ada fairingnya, ada wind fairingnya, jadi nggak membuat apa ya, udara bising dari bagian atas. Oh, gak akan bikin berisik ya? Iya. Oke, jadi ini pas banget buat mau off-road, bawa-bawa tenda, ataupun barang-barang lainnya, bisa kalian taruh di sini, daripada mungkin sesak di dalam mobil, bisa taruh di sini. Karena ini bisa menahan sampai 100 kilo lebih. Betul. Oke, next kita spill aksesoris apa lagi nih, kok? Kita ke sisi sebelah satunya lagi ya? Oke, langsung aja kita lihat. Oke. Oke, sahabat Oto, sekarang kita udah berada di bagian kirinya Jimny, dan ada aksesoris apa lagi nih, kok? Yuk, ada 2 macam di sini yang terpasang. Di bawah dulu. Oke, di sini, ke bawah dulu. Ada footstep. Ini adalah footstep yang V4. Nah, berarti kita punya 4 macam nih. Buat yang 3 doors doang. Yang 3 doors doang? Iya, yang 5 doors juga ada nih yang persis seperti ini. Oke. Okay. Dan ini juga udah plug and play. Di bagian bawah sini tuh udah ada bagian soketnya. Menggunakan baut aslinya dan rubber aslinya. Jadi di bawah sini tuh ada rubber pad aslinya. Dan itu gunanya untuk kalau misalnya ini kan sebagai pelindung juga ya. Iya. Kalau kena batu dan ini agak bengkok-bengkok sedikit, itu memang didesain seperti itu. Oh. Dia bisa lebih fleksibel sedikit buat naik turun. Oke. Okay. Karena di bagian bawahnya ada rubber padnya. Dan itu juga artinya ya udah plug and play, karena udah sesuai dengan dudukannya. Terus ini juga bisa buat 3 orang. Untuk 3 orang yang artinya ini bisa menahan berat sampai 200 kilo bisa? 200 kilo? Iya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam mobil nih, bertiga, pada saat yang bersamaan bisa? Bisa. Lagi rebutan? Iya. Bisa, pakai ini bisa menahan gitu langsung. Ya. Iya, bisa. Dan ini udah plug and play, kita punya banyak varian, dan ini kita pasang di 3 doors, tapi yang untuk 5 doors kita juga punya. Ada. Oke. Okay. Nih desainnya sih lebar ya, lebar, dan menopang kaki banget nih. Jadi nggak cuman satu bagian pipa gitu doang, tapi ada bagian kedalamnya juga. Dan ini ada bolong-bolongnya, jadi nggak licin, lebih ngegrip. Jadi nggak licin. Jadi kalau sepatunya kena lumpur-lumpur, lumpurnya bisa nyelip ke dalam sini. Iya, benar. Artinya nanti akan lebih gampang juga untuk dibersihkan ya. Betul. Oke, next kita apa lagi? Bagian atas. Oke, ini ke bagian atas. Bisa lihat di sini ada, di sini kita sebutnya side window mole yang outside. Dan ini khusus untuk 3 doors. Khusus untuk yang 3 doors. Artinya yang 5 doors? Gak bisa. Belum ya, yang 5 doors kita belum. Karena di sini kalau bisa Riri lihat, bentuknya tuh menyesuaikan sama si kaca belakang samping si Jimny 3 doors. Iya, benar. Jadi kalau di 5 door, dia kaca belakangnya cuma kecil gitu. Jadi nggak cocok kepakainya. Oh iya. Tapi untuk pemasangannya sama, dari atas sini
tanpa bor, cuma menjepit seperti ini. Masing-masing ada dua baut di depannya dan di belakangnya, dan di bawahnya ada pad 3M-nya di sini. Okay. Jadi lebih nempel dan aman. Dan juga ini pastinya kuat ya. Ini tuh fungsinya buat apa sih kok? Yuk, kita buka ya. Oke. Nih, di dalamnya ada pengamannya. Oh, ada pengaman. Ini bisa jadi meja nih, Ri. Oh, jadi meja? Iya. Oke, okay, Alfred disuruh bos ngerjain ini. Bisa ya? Bisa, bisa, bisa. Atau buat masak sih. Oh, buat masak. Kalau abis juga camping, nggak bawa meja, ini bisa dibuka. Taro kompor, taro panggangan di sini bisa sambil kalau masak-masak. Kalau apinya di sini kita panggang di sini bisa kok. Ya, kita pegang apinya di sini. Jadi okay, grill gitu ya di sini. Dan ya ini di bawahnya udah ada support besinya dua. Jadi walaupun di sini taro 10 kilo pun juga masih kuat di sini. Karena ada penopang dari atasnya, dua bagian depan belakang, ada si besi ini juga nih supportnya di samping. Dan ini kalau kalian lihat lebih dekat lagi, ini tuh ada bagian pelapis karetnya. Iya benar. Jadi dia nggak bakal bunyi kasar kerter, nggak ada. Soalnya dia udah ada peredamnya dari karetnya ini. Dan itu udah kuat banget bisa 10 kilo. Jadi untuk naruh-naruh barang, bahkan sekedar laptop atau lagi masak-masak atau apa, ini juga bisa. Iya, sambil gitu kerja ya? Bisa, sambil masak bisa. Okay. Atau mau ada gantungan jemuran mungkin. Bener banget. Sekreatif kalian bisa sih juga. Bisa. Oh ya, fungsional, bener-bener multifungsional ya. Ini menarik banget bagian meja ini. Untuk yang di bagian samping ini kita sebetulnya ada satu lagi. Oke, okay, ya, yang kita, kayak gini juga, ya, beda untuk, varian. Untuk three doors, itu ada namanya leather pakai untuk recovery kit. Jadi ini misalnya untuk bagian bannya ada salah satu yang stuck nih. Itu adalah pad, bagian pad seperti ada tanjakan, bisa buat diselipin ke bawah ban. Jadi bannya dapat traksi lagi buat jalan lagi. Oh. Nanti ada gambar ya, ada video. Nanti kita sertain. Jadi kalian bisa lihat langsung bagaimana bentuk dari aksesorisnya. Selanjutnya ada A pillar light bracket. Seperti namanya, ini adalah bracket yang sudah dipasangkan ke pilar A bagian depan mobil Jimny. Ini bisa dipasang untuk ke Jimny 5 door dan 3 door. Pemasangannya plug and play. Bisa kalian lihat di bagian dalamnya sudah terdapat lubang untuk baut bawaan. Dipasangkan di bagian itu. Dan ini fungsinya untuk menaruh lampu di atasnya. Jadi lampunya pun juga nggak perlu bor ke bagian bracket ini. Sudah terdapat lubang untuk bautnya. Tinggal dipasangkan secara plug and play aja. Itu yang bagian banget. Itu bagian samping, selain ini kita ke bagian belakang. Oke, langsung aja kita ke bagian belakang sama Roto. Sekarang kita udah ada di bagian belakang Jimny 3 Doors. Dan di sini ada beberapa aksesoris nih. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Di bawah sini ada tow bar. Nah, tow bar ini udah plug and play dengan plat besi yang tebel, anti rust. Jadi nggak bakal khawatir tentang karat. Dan juga ini ada dua bagian kiri kanan yang merah-merah, itu adalah untuk tow hitch-nya. Ini bisa untuk tarik heavy duty cable atau tali di sini, atau rantai pun juga bisa. Dan di tengahnya ini ada slot untuk ball, jadi towing ball-nya bisa masuk ke bagian sini dan udah ada slot-nya. Ini untuk towing bar-nya, ini untuk yang 3 doors. Terus di bagian sini, ini ada bumper nih, bumper besi. Jadi ini heavy duty banget. Jadi walaupun mobilnya miring-miring kebalik-balik, ini bakal menjaga bagian bumper kalian, mobil Jimny ini lebih aman lagi karena nggak bakal pecah bumper plastiknya. Ini untuk menggantikan bumper plastik bagian belakang mobilnya. Tebel banget, udah anti karat dan tentunya plug and play. Di atasnya. Oh iya, dari mana ya? Hai Kobe. Ada di atas. Iya, benar. Tadi naik naik pakai tangga ini ya, Ri? Iya benar, jadi benar-benar dites tangga ini kuat gak sih nahan gitu kak. Jadi pas naik ke sini kuat, bahkan gak ada goyang sama sekali. Iya benar, dan tadi juga gampang kan karena ada dua handle di samping sini buat naik ke atas ya. Cewek aja bisa, apalagi cowok ya kan. Pasti ini, itu bisa menahan sampai berapa kilo sih kok? Ini bisa sampai 100 kilo juga aman. Ini karena sangat tebel bahannya. Dan di sini ada dua support bracketnya. Dua di sebelah sini dan di bagian bawahnya ada satu nih di sini. Dengan menggunakan plat besi yang tebel. Okay. Jadi aman banget. Dan juga kalau misalnya naiknya sepatunya itu berlumpur atau basah, ada bagian karet-karet yang bertekstur seperti ini.
Jadi nggak bakal licin buat naik ke atas. Iya benar, tadi nggak ada licin sama sekali, nggak ada nyaris-nyaris tergelincir, itu nggak ada. Bisa pegangan, kuat, nggak goyang sama sekali. Jadi aman deh sampai ke atas sini gitu. Iya. Pas naro-naro barang bisa baru ke sini lewat ini gitu ya. Tapi kita belum selesai, di bagian belakang ada satu lagi. Di sini apa adalah itu? Adjustable bracket nih buat spare tire. Oke. Okay. Jadi di sini juga udah plug and play menggunakan tempat baut yang udah ada, yang tersedia, menggunakan baut yang sama, tapi bedanya ini bisa di-adjust nih naik turunnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pengaturan ketinggian nih, Ri. Jadi kalau misalnya spare tire-nya mau diturunin, bisa, dinaikin juga bisa. Dan ini udah pasti secure banget, karena ada 4 baut besar yang ngunci. Oke, berarti bisa diajak sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan ya? Iya benar. Oke. Benar-benar. Ini kayak perlu turun nih kok. Cita, iya, apa lagi nih kok? Aksesoris apa lagi? Nah, abis ini kita ini udah selesai yang bagian eksterior, kita masuk ke interior. Oh, udah ya. Ke dalam. Oke, turun dulu ya kok ya. Nah, udah di dalam nih kok. Ya udah turun dan sekarang udah masuk ke interior Jimny. Iya, katanya nih, kata Ko Abe, kita juga punya aksesoris Jimny untuk yang ada di dalam. Bener. Gak hanya cuma di luar, tadi kita udah spill banyak yang fungsional, di dalam ternyata juga ada yang fungsional. Ada apa aja tuh Ko? Oke, ada dua macam di sini. Kita upgrade tipis-tipis aja yang fungsional. Yang pertama di bagian samping dan depan ini gak ada cup holder. Iya benar. Di sini udah terpasang cup holder yang integrated banget nih, ini di dashboard pasangnya. Ini menggunakan baut bawaannya Jimny nih. Di sini. Jadi udah plug and play banget. Dan di bagian dalam ya ada karetnya. Jadi enggak bakal bunyi, enggak bakal geser untuk minuman, gelas atau botol yang taruh di sini. Plus, di sini tuh ada panel yang bisa nge-adjust seperti ini. Jadi beberapa tipe botol yang diameter lebih besar itu bisa masuk juga ke sini. Oke. Jadi ini kalau misalnya lagi nyetir enggak perlu ribet lagi mau taruh minuman di mana karena sudah ada di bagian sana, bisa kita pasangkan cup holder dari AutoCulture. Iya, dan ini plug and play. Ini kan di depan AC nih. Iya, jadi kalau minuman terus, dingin ya. Iya. Iya, benar-benar kalau minuman dingin lagi minum es, takutnya nanti esnya enggak dingin lagi, bisa tetap dingin karena itu letaknya dekat AC. Iya, betul. Terus ada apa lagi kok? Ini sekarang kita di bagian door-nya nih, di handle di bagian door-nya. Ada juga. Di sini ada namanya door pocket nih di sini. Okay. Ya. Jadi kalau yang Riri tahu sama teman-teman sahabat atau tahu, di sini tuh bagian door handle-nya itu bolong ke bawah. Iya. Jadi kalau misalnya yang punya kebiasaan taro-taro barang apa kartu di sini, dia langsung molos ke bawah. Iya. Nah, ini kita bikin satu bagian kecil di sini yang untuk bagian di bawahnya door handle-nya. Jadi enggak bakal jatuh dan bisa untuk jadi tempat penyimpanan di bawah sini. Dan ini ada cup holder beserta door pocket, ini bisa untuk Jimny 3 doors dan 5 doors. Oh, bisa untuk 3 doors dan 5 doors. Betul. Juga ya. Oke, dan itu penting banget sih, apalagi kalau misalnya lewat jalan tol butuh cepat, bisa di sana gitu. Iya, di sana langsung. Ambil di sana gitu, udah beres gitu. Dan udah plug and play juga ya. Betul. Gak ada pengeboran sama sekali juga pemasangannya dan pastinya fungsional. Terus ada dua, ada lagi enggak sih kok aksesorisnya? Sebetulnya masih banyak ya, lebih ke eksterior. Tapi karena di sini kita udah lengkap banget pasangnya. Dan ada beberapa yang sebetulnya penempatan posisinya tuh sama. Beda bentuknya aja sesuai style sahabat atau lebih suka yang mana. Itu kita ada belasan lagi sebetulnya. Oh, ada belasan lagi. Jadi yang udah kita bahas di video ini juga ada varian-varian lain yang bisa kalian pilih juga sahabat Oto. Ada yang untuk 5 doors, ada juga yang untuk 3 doors. Betul. Gitu ya. Pastinya fungsional banget. BTW nih kok, di belakang kayaknya ada yang lain deh. Oh iya, ada bener yang juga. Beda. Iya, sahabat Oto, di belakang di interior masih ada yang bagian fungsional lagi nih aksesorisnya. Mungkin ngejelasinnya lebih jelas kalau kita dari belakang kali ya. Oke, langsung kita keluar lagi, kita lihat ke belakang. Kita ke belakang. Oke. Sekarang kita ada di belakang nih, tapi kita ngebahas yang bagian interior, yang di bagian baris kedua. Ini khusus buat Jimny 3 doors nih kali ini. Oke. Ini ada namanya window mold yang bagian dalam. Fungsinya buat apa kok? Buat taro-taro barang nih seperti ini. Bisa disangkut-sangkutin di sini. Sini ini ada lubang-lubang yang integrated. Jadi tinggal pakai baut kecil atau gantungan bisa dipasang banyak bisa banget. Bisa digunakan ya ini itu ya. Jadi kalau untuk off-road biasanya sering taro-taro kabel buat winch, kabel-kabel untuk perlengkapan lainnya, buat kabel listrik lah, atau untuk taruh
platform-platform pengaman juga di sini bisa. Bisa semua di sini dan aksesnya jadi lebih gampang kan. Kalau misalnya dari depan langsung ambil, tinggal ke belakang gitu set, itu ambil kan. Iya, benar. Lebih enak banget. Dan ini udah terpasang dengan ini ya. Betul. Dan yang bagian atas ini diganti handle-nya. Jadi handle-nya diganti untuk bracket si window mall ini. Oh, agar dia makin kuat walaupun beberapa kilo di sini pun masih kuat karena supportnya ada dua di sini. Dari si bracket aslinya dan ke dalamnya menggunakan kancing bawaan mobil. Oh, berarti ini plug and play juga. Betul, ya? Betul, plug and play dan tidak ada bor. Dan ini terpasang di bagian kanan dan juga kirinya mobil. Betul, jadi satu set dapat dua bagian, kiri dan kanan. Oke, jadi ini fungsional juga buat kalian taruh-taruh barang di bagian dalam mobilnya kalian nih, sahabat Oto. Benar. Buat perlengkapan off-road kalian, tinggal digantungin aja semua ke sini. Jadi semuanya gampang, tinggal ambil. Dari jok depan pun juga gampang ambil. Iya, benar. Oke, sahabat Oto, tadi kita udah bahas aksesoris-aksesoris dari Oto Project untuk mobil Jimny ini ya, Kak, ya. Oke, kita mulai tadi dari depan. Samping kiri, samping kanan, sampai belakang, ke belakang, bahkan sampai ke dalam. Dan ke atas. Sampai ke atas juga, kita udah punya begitu banyak aksesoris. Yang pastinya nggak cuma di video ini doang, tapi masih banyak aksesoris lainnya untuk Jimny ini yang bisa kalian lihat dan kepoin di Oto Project ya, Kak, ya. Iya, okay. Dan udah bisa diorder juga nih tentunya. Oh, udah bisa diorder juga? Iya. Oke. Jadi kalau kalian yang punya Jimny 3 doors atau 5 doors, buruan datang ke toko kita atau ke online shop atau toko rekanan kita. Iya. Karena ini nggak banyak nih masuknya. Sebelum banyak, ya? Sebelum stoknya kehabisan. Sebelum stoknya kehabisan, kalian buruan untuk datang ke Oto Project Garage yang sudah ada di beberapa titik di Indonesia dan juga ke rekanannya kita ya, Pak, ya. Kita punya jaringan distributor dari Aceh sampai Papua, tapi barangnya aslikan dari Oto Project. Betul. Aslikan pastikan asli dari Oto Project dan juga bisa beli online di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli-nya Oto Project. Jangan lupa juga untuk belanja di TikTok juga bisa ya. Jadi follow akun Instagram dan juga TikToknya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian pemilik mobil Jimny, penyuka mobil Jimny. Jadi wajib banget untuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Terima kasih Ko Abe sudah perkenalkan aksesoris-aksesoris ini untuk kita semua. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye bye.